Berapa ramai yang ada dekat sini? Apa kok dia gerak sini? Hah? Tu, saya gerak sini. Thank you, Kester. Thank you, thank you. Panggil je ustaz lho. Sabar, geng. Sabar. Korang jangan gelojo sangat, geng. Sabar, sabar. Ikut, ikut apa yang saya tetapkan, sabar. Okay, Chai. Ya? Yeah? Panggil Along lah. Kena selesai dulu. Kau pegang kamera. Masih okey je ni. Masih lagi? Masih lagi okey. Kau dengar? Fokus, fokus. Bismillah. Kosongkan minda, kosongkan minda, relax, kosongkan minda. Aku nak tahu petanda saja, petunjuk saja. Aku nak petunjuk saja, aku nak petanda saja. Kosongkan minda. Niat kita nak bantu orang. Kita nak tolong orang. Kita nak kena bersihkan tempat ni agar tak ada orang kampung pun kena kacau. Si bangsat dekat dalam ni menyusahkan orang. Sebab tu kita tak datang kat sini tau. Tengok macam. Jadi sebabkan si bangsat ni menyusahkan semua orang. Alihkan kamera. Tujuh. Tahan sikit. Masuk aku siap. Tan. Bagi kosong lagi minda. Tak apa. Aku jaga. Empat. Tujuh sana. Cai. Aku hembus dia, kau terus ke belakang. Kau cai. Relax, cai. Tarik nafas. Tarik nafas, cai. Bagi kosong betul-betul. Aku dah letak pisau kat sini. Hah? Bagi kosong betul-betul. Aku hembus. Layan. Dia nak tolong orang ni. Weh, fokus lah kamera gila. Okay, zikir. Astaghfirullahaladzim. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasul. Ya Allah, ya Tuhanku. Berikanlah bantuan, ya Allah. Tunjuk kepada kami. Kena kacau. Zahirkanlah kepadaku apa yang tidak terjawab. Maka berikanlah jawapan. Fokus. Along datang. Kau buat apa ni? Ya, kau fokus lagi ni macam apa? Dia kena. Jangan Long. Dengar aku. Long. Aku nak kau bagi tahu. Bantu aja Long. Mana dia yang dekat sini?
Berapa ramai? Dah gangguan dah tu. Ramai. Berapa ramai? Ramai. Ini Wan Chai ke? Rizwan? Bukan. Ini Rizwan ke? Bukan. Hari tu dah tak ada, kenapa masih ada lagi? Kau. Kau pergi dari sini. Kenapa aku nak kena pergi dari sini? Kau ganggu hidup aku. Aku ganggu hidup orang. Memang, Eng. Aku tak suka. Apa yang kau marah sangat sampai kau nak ganggu semua tak orang? Tak boleh, takut kena ban. Sampai kau nak mengacau semua orang ngantuk kat sini. Ha? Kena ban nanti. Aku tak suka. Okay, apa lagi barang yang kau tak ambil kat sini? Barang kau mana? Apa yang kau tak boleh tahu. Buang kat tempat kau. Aku cakap dengan tenang, aku cakap dengan relax. Aku cakap dengan relax, aku cakap dengan tenang. Suara double, geng. Kau tahu kan? Ini bukan tempat kau. Ini bukan tempat kau. Kau tahu kan, ini bukan tempat kau kan? Panggil semua yang mana dia. Panggil semua yang mana dia. Aku nak kau keluar daripada tempat ni. Kalau tak, aku bakar semua keturunan kau yang dekat sini. Boleh? Ha? Aku bakar. Dah, saya pergi panggil Long. Panggil Long. Panggil Arab. Pergi panggil Arab. Kau nak panggil siapa? Ya kau nak marah. Kenapa? Tak payah nak marah. Saya nak marah. Saya nak marah. Relax, relax. Okey. Berapa ramai lagi ada kat sini? Kau tak perlu tahu. Sekarang ni, kau tak ada perjanjian apa-apa dengan manusia tau. Kau tak ada perjanjian apa dengan Tuan Tanah. Apa yang kau janji dengan Tuan Tanah? Ini tempat aku. Macam mana aku nak tahu ni tempat kau? Ha? Kau yang Tuan Tanah tu suruh pindahkan kau daripada tempat ni. Apa pula ni tempat kau? Mana bukti ni tempat kau? Mana bukti? Di sana. Apa bukti? Mengatakan ni tempat kau? Kau waris dia ke? Lama kau duduk sini. Tak semestinya kau duduk kat sini. Ini tempat kau. Ini tanah orang. Bukan tanah kau. Ha? Mana bukti? Suruh balik. Kau nak suruh aku balik pula. Kenapa lah kau suruh aku balik pula? Kau panggil siapa? Kau tengok siapa datang tu. Kau tengok siapa datang. Aku tak suka. Apalah tak suka pula. Tak boleh. Cik, kau sini sekejap, cik. Jaga dia. Kau pergi. Hai. Dah kunci belum, Loy? Dia boleh gerak tau. Hei, duduk diam. Bismillah. Siapa kau panggil? Tak payah, tak payah nak. Tak payah nak marah-marah, tak payah nak marah-marah. Kun faya kun. Tak payah nak marah-marah. Tak payah nak marah-marah. Relax. Aku bakar anak kau berapa ramai kat sini ni? Berani kau bakar? Hai. Ha? Apa? Aku nak tanya kau. Hey, aku nak tanya kau. Apa bukti ni tanah kau? Apa bukti? Aku dah lama kat sini. Mana ada kau ni kau duduk kat sini lama je tanah kau? Tak boleh. Orang nak jual tanah ni. Orang nak jual. Kau tak layak duduk dekat sini. Ini bukan tempat kau. Kau tak layak. Apa yang ni kau buat? Aku kacau. Jangan cabar aku. Jangan cabar cucu aku. Cucu kau semua. Apa hebat sangat kau nak kacau cucu anak aku semua. Aku belum ada cucu lagi. Anak aku ada. Apa kau nak kacau ni? Hebat sangat ke kau? Ha? Ilah. Baru kena sikit dah sakit. Ha? Oh, kena sikit dah sakit. Tak, lawan. Ah, lawan. Ha? Loy. Masih lagi belum kuat lagi. Ni serupa dengan Iwan kena itu hari. Ya. Sama-sama. Ingat, itu hari. Sama macam itu hari yang Iwan kena kan? Ha? Baru benda kena sama sikit. Ni. Oh, kena sikit dan meroyan tak tu pasal. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nak panggil semua yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah kuat tak. Panggil. Panggil.
Panggil. Hei, rumah kau. Di tempat kau. Di tempat kau. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, dia melawan dulu, Loi. Ada lagi anak kau, eh? Mana keturunan kau yang ada kat sini? Tanya nombor lah. Okay, sekarang ni aku nak dengan cara baik. Kau nak cara baik ke kau nak cara kasar? Kau nak apa? Aku nak kau keluar daripada tempat ni. Kau jangan ganggu orang kampung kat sini. Kau tengok berapa ramai orang kampung kat sini. Ha? Kau ramai? Boleh? Kau janji aku, pindahkan tempat kau. Bawa semua keturunan kau yang ada, pindahkan. Boleh kau buat. Okey, kau nak duduk boleh. Aku buat satu rumah baru untuk kau. Kau duduk dan kau jangan ganggu siapa pun yang ada kat sini. Boleh janji dengan aku? Boleh. Ha? Boleh. Asal kau nak duduk kat sini juga? Ya. Tanah ni juga? Ya. Betul? Aku bagi kau tempat kan kau. Long. Ya, tapi aku nak bagi hadiah untuk kau sikit. Aku nak bagi hadiah sikit untuk kau. Aku bagi hadiah sikit. Long, ya, Ustaz. Aku bagi hadiah sikit untuk kau, boleh? Apa orang ni? Orang tak kacau kau, sibuk nak kacau orang. Kenapa? Sibuk sangat nak kacau orang. Kenapa? Potong je, Loi. Sabar, geng. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Long. So, Long, apa yang kita boleh buat dia ni? Masalahnya orang kampung komplain ni, marah-marah kita ni. Jaga tanah ni. Ha? Jaga tanah? Seorang ni lah. Eh, berapa ramai kau ada kat sini? Dia ada ular sini. Ha? Ular. Mana? Jaga dia ada ular pun ada pun. Ular tedung? Tak. Ular dia lah. Itu kau jangan kacau. Kenapa? Aku kali luar pun tahu dah dapat cek lah. Aku tak suka. Siapa ular tu? Ya? Dia tak nak tunjuk diri dia. Kenapa? Dia ketua kan? Panggil dia masuk sini. Ha? Dia tak nak. Dia tak suka orang macam kau. Kenapa tak suka aku lah? Nak apa-apa lah? Dah dihitam ke garam? Kau pun malu Allah ke? Perempuan dia kata nampak. Nampak perempuan. Mana ada kru perempuan sini? Tak ada. Mana ada orang perempuan sini? Mana ada siapa-siapa? Kita orang bertiga ke? Ustaz pun sampai. Kau pindah. Ke tempat lain. Cik, jaga belakang dia, cik. Kau pindah ke tempat lain, eh? Pergi tak? Aku nak duduk sini! Tak payahlah. Saya memang kau duduk sini. Tapi pindahlah tempat orang nak guna tempat ni. Aku cakap kau baik-baik. Cuba kau buat! Kalau boleh. Ha? Bapa asap, kau asap. Jaga. Cuba jaga. Kau buat kalau boleh. Boleh, insyaAllah. Dengan izin Allah. Eh? Semua Allah yang uruskan. Ha? Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Aku datang nak lepak sebenarnya ni. Dah termasuk dalam live kat ni. Tak, sekarang ni aku tanya kau, siapa yang perempuan yang selalu kacau dekat orang kampung ni? Siapa yang duduk kat situ? Kau? Kau? Aku! Ha? Aku! Kau yang berubah? Kau berubah? Ya! Kat mana tapak ni? Ha? Tapak kau kat rumah ni kat mana? Kat mana? Dadah lah korang. Korang jap-jap pukit kau jap. Orang ni niat nak tolong. Niat dia. Hai, orang niat nak tolong, kau cakap lah baik-baik sikit. Tak payah tunjuk lah senang. Boleh lah, Long, settle kan?
Orang niat nak tolong, orang minta tolong, kita tolong. Alhamdulillah. Berapa ramai Long, tanya berapa ramai? Berapa tahu dua je, ada dua. Dua? Nak barang apa-apa tak, Long? Garam ke lada hitam ke? Ada. Bawa apa? Cik, tolong cik. Garam lada hitam ke? Ada garam lada hitam dengan limau. Sebab niat nak potong ke? Limau pun boleh. Patutnya tak payah datang dapat ni. Sebab nak bersihkan je. Limau dah potong eh? Dah potong lah. Limau sedikit tak ada? Aduh. Ada lagi lah cik? Tak ada lah. Semua dah potong. Dah potong? Yelah yang ada. Kau tengok apa? Tak payahlah tengoklah. Loi, private je senang. Abang boleh ke? I'm sort. Okey, dia pedih lah. Betul. Ya. Betul. Boleh. Macam mana? Boleh. Allahu Akbar. Terawat dah aku sekarang. Bismillah. Bang, bagi bang, bang bagi hadiah sikit bang, apa berasap ni. Nampak ni, geng? Nampak? Tiba-tiba berkabus ni. Berkabus ke? Bagi hadiah sikit bang kat dia, bagi rukiah sikit bang. Mana tempat kau? Bagi dia tunjuk. Mana tempat kau? Cepat, orang nak balik ni. Tempat kau kat mana, kat sini? Tempat kau. Kau dah kacau aku. Mana cik? Tempat dia cik. Mana depan ni? Aim kat depan ni. Aku rasa mesti ke depan. Depan sini, tiang ni. Sebab setiap kali siapa-siapa kena, mesti kat belah depan ni. Benda sekarang, tempat dia bukan kat dalam rumah. Bukan kat luar. Dia kat luar? Dia kat luar. Saya rasa mesti depan-depan ni, Long. Pasal apa? Itu hari Iwan kena depan ni. Aish kena depan ni. Mesti ada kat area sini. Sebab dia point dia utama sini, Roy. Ada lagi ya, cik? Ni ada putut. Ni bekas ada putut, Pak. Ada, ada. Mana putut ya? Aduh, putut. Private je, Loy. Cuba cek dia, nyanyi orang cek ni. Cai. Dah lagi ni, tak keluar habis ni. Ha? Tak keluar habis lagi ni. Ambil kain tu, nampak bontot siap. Saya akan duduk sekali seluar dia. Nampak dia bontot ni. Saya ada kahak juga boleh. Tak mana tempat kau? Tunjuk tempat kau mana? Tunjuk tempat kau mana? Tak mana, tunjuk, tunjuk. Bawa kita orang sini. Aku cakap kau baik-baik. Aku nak kau pindah sini. Boleh tak? Boleh tak? Aku nak minta kau pergi sama. Boleh tak? Tunjuk tempat kau mana. Bangun. Bangun. Tunjuk ke mana tempat ni. Bawa garam. Garam. Slow ya, Lord. Dah, ambil lampu. Ya. Dah, dah. Habis ke garam? Garam tu? Kau tak pernah? Lagi satu kat mana? Kiri kanan. Ini betul dekat tiang ni. Ujung tiang. Tiang mana? Tiang. Ujung sana ke? Sehingga ada empat tiang eh? Ada dua tiang. Ada satu, dua, tiga. Tiga tiang. Tiang ujung mana? Di kanan lah. Masuk kat luar, di kanan. Mana lagi? Mana lagi? Lain? Ada lagi tak? Kau nak pegang? Sembai.
Kat atas ada tiang seri dong. Kat atas. Tiang seri ada? Ada kat atas. Takkan nak bawa kat atas dia roboh weh. Semua keluar kan. Mata dia merah loh. Dah keluar. Boleh keluar tak? Ha? Okay. Aku minta kau keluar. Boleh tak? Boleh. Kau nak duduk mana? Kau panggil kau punya geng dulu, suruh tempat lain. Boleh? Okay. Aku ni geng buat live untuk bagi orang tengok. Kita bukan cari hantu. Oh, nak bagi orang tengok. Korang dah bagi tengok, duduk dia diamlah. Aduh, ya Allah. Ini nama pun niat nak bantu, nak tolong. Innama amruhu iza arada syai'an yaqulu lahu kun. Tak adalah aku panggil ustaz datang. Qatilu innal batil. Ini mahu syifa wa rahmatan lil mu'minin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Oh, hoi. Bunyi kuat tu. Ha? Belah dalam eh? Weh, cepat cik. Datang sini cepat cik. Dah bawa air cik. Datang sini, datang sini, datang sini. Cai, tahan cai. Ha? Sorry ya. Air sakit. Ini apa ni? Lek Abang, pergi dia minum. Abang. Mari ada barang lagi kat sini ke? Bapak ni. Saya pintu tutup ni. Kecap ni. Ada bawa tapak dia kat situ ke? Selawat, kiri kanan. Kiri kanan? Maksud dia macam ni? Tapak kat bawah. Eh. Kamu buka sikit. Tadang-tadang. Oh, bangkai lah. Basuh-basuh. Jam-jam kau. Okey, satu muka. 2.17. Ustaz, saya nak bagi apa macam ni. Kita nak, maknanya kita nak selesaikan. So, dia dah tunjuk tempat dia boleh tak? Kita nak kosongkan semua. Maknanya pagar dia. Dia memang tak boleh nak pindahkan lah. Memang tempat dia kan? So, kalau kita pagar dia pusing. Kalau nak ambil barang, boleh ambil barang. Apa? Kalau ambil barang, boleh ambil barang. Kalau boleh, kalau tengok. Kalau ada barang. Ke dia duduk kawasan sini, tapak di kiri kanan. Sebab berbangkai kawasan kat sini berbau macam bangkai ah. Kita pergi makanan ke? Berbangkai sini. Aku pergi okey, aku tak push lah. Aku tak minta apa pun, aku tak minta task, aku tak minta apa pun. Time kerja, time fokus. Ha? Aduh, okay. Orang sekejap lagi kan kalau mendesak-desak je korang marah. Tengoklah, geng. Kat sini satu lah, Ustaz. Long, ha? Kat sini lah. Ha, satu pergi kanan. Belah sini satu, belah sini satu. Ke kanan. Sini atas je, ha? Ustaz. Ha, sekejap. Ustaz, boleh koyak sikit. Boleh. Boleh koyak? Ada gunting. Tak ada gunting, ada lighter dia, lighter tajam lah. Sikit ada nak padah ni. Pegang. Pegang sudah ni. Takut yang lemak sikit.
Nak besar mana? Besar. Tak berkoyak tu. Koyak mana? Besar ni? Haa. Besar ni? Satu hantu pun tak nampak. Kita bukan cari hantu, geng. Okay, orang minta tolong dengan kita, kita tolong. Sebab itulah saya jemput orang-orang yang pengalaman seperti rawatan-rawatan Islam. Ini semua pakai modal sendiri, bang. Semua niat nak tolong ni. Hai, ya Allah. Itu dah clear tak? Dia kacau balik. Ganggu-ganggu balik. Sekarang ni nak kena clearkan lah. Nak clear, kosongkan balik. Sekarang ni benda ni, geng, dia tak nak keluar. Sebab dekat tiang ni, antara tiga tiang ni, saya tak tahu yang mana satu. Mana satu, Ustaz? Belah sini ya? Di kanan. Di kanan. Belah sini ada barang, belah sini pun ada barang. Tapak ni. Belah sini ada barang, belah sini pun ada barang. So, tapak dia memang kat sini. Jadi, kita terpaksa buat tempat baru, rumah baru dia, supaya... dia tak mengganggu orang kampung kat luar. So sekarang ni, orang kampung komplain. Banyak selepas kita orang buat, gangguan banyak ke arah luar. Menyerupai seorang perempuan duduk sorang-sorang kat sini. Lepas tu nampak lah lembu, macam lembu berjalan tapi warna hitam. Diorang kata bukan lembu tapi nampak macam lembu. Ni, berjalan dekat belah sini. Jadi orang lalu nak buang sampah, selalu kena ganggu. Jadi diorang takut. Tu yang diorang komplain, tak tahulah diorang buat-buat cerita ke benda betul, Allahu a'lam lah. Selebihnya, orang kata sebab benda gaib kan. Ni kaedah untuk pisahkan dia ke apa? Nak buat kerja waktu malam ke? Keluarkan dia. Saya ni kerja, petang saya ada kerja, malam dia saya free. Alah. Siapa nak buat kerja? Buat supaya benda tu tak duduk situ tapak dia lagi. Oh. Ha. Jadi kita usir dia lah. Bang Sen dia dalam maknanya... kawatan ni. Dari hitam sama garam. Cuma kain kuning ni tak ada bekas. Oh. So kita nak kena pindah. Kita baca dulu sekejap. Okay, baik. Nak kena duduk luar ke apa? Luar? Dalam boleh. Dalam boleh? Boleh lah dulu lah. Tak apa, saya pegang kamera. PM lokasi saya nak pergi. Boleh datang Syakir Ahmad. Datang. Boleh tolong, tak adalah kita orang berempat je ni. Berat ni, penat je ni. Boleh datang. Dekat mana ni? Malim. Malim kan? Malim. Malim. Mana? Tanjung Minyak. Dari mana? Tanjung Minyak Cheng. Okey, jangan tak datang pula. Aku sembang pula dalam ni pula. Datang eh. Boleh tolong. Melaka. Terima kasih Encik Sabri. Alhamdulillah Cik Sabri, semoga murah rezeki. Ah, dekat ngeceng bang. Terima kasih ya Allah. Berdekatan dengan sekolah STAM. Alhamdulillah. Saya ni sebenarnya datang nak lepak je. Tak tahulah dekat dengan rumah saya. Pulang dekat Lebang. Pulang cari. Nak baca dulu. Terima kasih bang. Semoga murah rezeki. Alhamdulillah. RM15,000 bhai. Sekejap geng, kita diam sekejap. Hormat. Ustaz nak baca. RM15,000 bang. Bunyi suara ke?